kalau kayak begini gua nggak berani bawa, mesti tunggu panggil tukang ban betulin. Tadi gua ada telepon sama telepon kantor juga, kalau gua lagi tungguin tambal ban dan bakalan telat ke customer. Gue gak berani bawa, soalnya kali ini gue disuruh jauh, disuruh nganter ke customer, kurang lebih jaraknya itu sekitar 138 mile. Kalau kilometer berarti 222 km, kurang lebih dari Jakarta ke Cirebon, kurang lebih itu. Jadi lumayan jauh. Jadi kalau ntar itu ban kenapa-napa, mendingan gue tunggu tukang tambal ban aja. Abis dia betulin, baru gue bisa berangkat dengan tenang. Kita tunggu aja deh ya. Tuh, 92. Ini jangan dilihat, ini jamnya ngaco nih. Ini yang jam yang benar ini, jam 9.49 pagi. Sekarang hari Jumat, tanggal 26. Nih, 138. Ntar naik aja ke atas, lewatin Bakersfield. Bakal jauh nih. Nanti gue nggak akan langsung straight ke sana. Nanti gue mau berhenti dulu di truck stop. Gue mau istirahat. Nanti baru berangkat lagi. Nah nanti pulangnya abis nganter ini, pulangnya nanti berhenti lagi di truck stop. Gue mau ke WC dulu. Mungkin mau isi bensin dulu. Takutnya nggak cukup. Kalau ntar disuruh kemana lagi jauh. Abis itu baru ke customer kedua. Ya kita lihat aja, kalau ini lama paling satu hari ini cuma satu rit. Oke guys, jadi gue udah telepon kantor gue, terus tukang tambal bannya juga udah diteleponin, tapi nunggunya kelamaan. Jadi tuh tukang tambal ban tuh masih jauh jaraknya. Jadi ya udahlah, mau nggak mau, kalau situasi kayak begini, gue ambil chassis baru, kita flip. Nih kayak gini. Jadi itu kan tadi kontainer yang bannya kempes. Nah terus ini gue ambil chassis yang baru, yang bannya bagus. Jadi nanti tinggal ditukar aja, boxnya nanti dipindahin ke sini. Jadi itu namanya flip. Nanti kita flip di situ, di crane situ. Nanti ada yard guy-nya yang pakai truk putih, nanti dia ngehook kontainer gua, bawa ke sono, gua ngikutin di belakang dia, ntar diangkat boxnya, dipindahin ke chassis gua. Itu dia udah dateng tuh, dia udah ngehook gua punya kontainer. Oke, sekarang kita ke kren.
guys. Udah siap semuanya. Cabut yuk. Gua udah sampai di truck stop. Ini namanya TA, Travel America. Jadi ini kalau siang lagi sepi nih. Tapi kalau malam, wah, semua truk kan sopir-sopir mau tidur. Jadi nanti agak sorean tuh udah mulai rame. Jadi penuh nih semua. Ini masih kosong aja nih. Tuh, masih kosong tuh. Keblok sama nih truk. Tuh, jadi masih kosong. Jadi sopir-sopir tuh bakalan cari truck stop, mereka nginep tidur semalam, habis itu pagi-pagi baru berangkat. Biasanya sih begitu. Nah, gue sekarang berhenti, gue mau istirahat sebentar, sekalian mau ke toilet sebentar. Itu di situ truk-truk pada ngisi bensin. Mesti dikunci. Waktu gua over the road dulu di state Iowa, itu ada satu truck stop gede banget. Itu katanya the biggest truck stop in the world, terbesar di dunia. Nah, gua pernah parkir di situ, habis itu pergi mau mandi, mau shower. Mau balik ke truk lagi, lupa parkir di mana gua. Jadi gua nyasar. Mana truk gua, aduh, akhirnya jalan-jalan-jalan itu soalnya gede sekali, gawat deh. Makanya mesti hafal parkir truknya di mana. Tadi di dalam situ nggak boleh nge-record video, ya udahlah gue matiin. Padahal gue mau kasih lihat suasananya. Jadi itu di dalam kayak supermarket, dia ada jual makanan-makanan gitu. Terus juga ada jual kayak aksesoris truk. Cuman tadi gue kelihatan sama karyawannya ditegor tadi. Lu nggak boleh nge-record di sini. Ya udahlah. Oke, gue mau makan siang dulu. Mau lihat nggak gue bawa apa? Sekarang udah mau jam 2 tuh. Gue bawa nasi sama serundeng. Oh iya, yang nggak tahu serundeng. Serundeng ini tuh kacang tanah, ada kacang mete, kentang, sama apa lagi ya, ada cabai juga sih, ada cabainya juga tuh, dari Padang. Aku masih ada 41 mile lagi. Jadi gue masih ada sekitar 40 mile lah menuju ke customer. Oke, gue udah selesai makan. Well, actually setengah makannya. Belum selesai makan, cuman udahlah. Nanti gue makan lagi di sana. Kita langsung cabut yuk. Ntar makin lama di sini makin rame. Terus juga nanti kesorean gue nyampe sononya. Yuk, jalan yuk. How are you? Very good. Good. All right, I'll show it to you. Okay, thank you. Oh,
tuh. 118. Tadi gua keluar udah kayak masuk oven aja. Gila panasnya. Gua udah sampai nih di sini. Bensin gua kira-kira tinggal segini. Bisa nyampe enggak nih? Tapi gua rasa bisa karena nanti kan gua cuman bawa MT kan turun. Jadi gua rasa bisa lah. Guys, jadi gue isi solar dulu. Soalnya di tangki tinggal setengah kurang. Ini tadi gue ngambil muatan nih yang kedua. Muatan yang kedua ini nggak jauh dari tadi customer yang pertama kita nganter. Pas udah mau balik, kantor telepon suruh ngambil yang ini. Ya udahlah. Ini truck stop udah mulai penuh nih guys. Pemandangan di situ bagus nih guys. Sekarang udah hampir jam 8. Gue baru nyampe di pangkalan nih guys. Jadi gue drop ini di sini, terus baru gue pulang deh.